Hari ini, Sabtu 25 Mei 2024, saya dan teman-teman berencana akan melakukan camping di air terjun Batu Rigis. Perjalanan kami diawali dari Sekre Pengurus Raplesia menuju PLTM Padangguci 2. Jarak air terjun Batu Rigis ini cukup jauh dari perkampungan. Membutuhkan sekitar 1 jam menggunakan kendaraan bermotor, dilanjutkan dengan trekking berjalan kaki menuju air terjun Batu Rigis. Jalan berbatuan sedikit menyulitkan bagi kami untuk menuju PLTM 2. Akhirnya, tepat pada pukul 5 sore, kami tiba di PLTM Padangguci 2. Sore yang cerah, seolah pertanda mendukung kegiatan kami dalam melakukan ekspedisi air terjun Batu Rigis kali ini. Sebenarnya, di sini kami terlalu sore berangkat dari base camp. Karena sebelumnya kami mengira jalur di sini bebas hambatan seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, kenyataannya jalur banyak yang putus. Hal ini menyebabkan kami harus jalan kaki sepanjang 3 km. Pemandangan Bukit Barisan Raja Mendaru setelah hujan sangat memanjakan mata kami. Tentu saja membuat langkah kami semakin bersemangat. Tidak hanya itu, di sini kami juga melihat puspa langka yaitu kantong semar. Ini pertanda bahwa hutan di sini masih alami. Kita melihat kantong semar di sini banyak banget di pinggir-pinggir jalan. Biasa ya. Wah, itu yang gede nih. Kita lihat jam, sudah jamnya lewat 4, sekitar ya.
perjalanan kita sudah jam 6.16 menit sampai ke dengan PLTN. Jam 6:30, kami tiba di bendungan PLTM 2 dan kondisi hari sudah gelap. Mau tidak mau kami pun lanjut berjalan kaki untuk menuju air terjun Batu Rigis. Sebenarnya jarak antara bendungan PLTM 2 dengan Batu Rigis itu sudah tidak jauh lagi, teman-teman. Namun, karena adanya bekas pembukaan lahan perkebunan yang tidak jadi, sehingga membuat semak-semak belukarnya sangat padat, dan kami pun harus membuka jalur baru. Suasana malam membuat pandangan kami terbatas. Ditambah hujan pun turut mengguyur. Kami harus ekstra hati-hati dalam langkah. Kami berkali-kali melipir sungai Padang Guci yang arusnya sangat deras. Terpleset dikit saja, mungkin ceritanya beda. Membuka jalur pada hutan penuh semak dan berduri bukanlah perkara mudah. Dan ini benar-benar luar biasa. Akhirnya pada pukul 7:47 kami tiba di air terjun Batu Rigis dan kami langsung membentang tenda. Ya, tadi kita sampai di pintu bendungan PLTM 2 itu sudah menjelang maghrib, sehingga kita melakukan istirahat dulu sebentar untuk melakukan persiapan perjalanan kembali ke air terjun Batu Rigis. Saya mengeluarkan senter, penerangan, dan lain-lain. Nah, sampai kami di air terjun Batu Rigis itu pukul 8 malam. Jadi ada 1 jam setengah. Karena walaupun jalurnya pendek, guys, itu harus buka jalur terlebih dahulu. Karena jalur yang lama itu sudah tertutup ternyata. Dan ya, membuka jalur di malam hari memang sangat resiko dan rawan, tetapi alhamdulillah kita sampai di air terjun. Rasanya was-was, takut nggak sampai, tapi alhamdulillah. Oke guys, kita makan malam. Makan pagi apa makan malam nih? Makan dini hari. Gimana Pak Ketua? Asik kak. Malam harinya kami tidur lelap sekali, teman-teman. Ya mungkin karena kami buka jalur pada malam hari yang memang tidak dianjurkan dan sangat berbahaya dan risikonya tinggi, teman-teman. Dan selanjutnya kami menikmati suasana pagi hari di air terjun Batu Rigis. Dan ini benar-benar menyenangkan.
Melihat sungainya yang bersih dan jernih, tentunya tak lengkap rasanya jika tidak mencoba mandi di sini. Kolamnya begitu luas dan juga dalam. Teman-teman, pagi ini kita ada di Batu Rigis, ada Fiora. Kalau kata si Maxima, Flora angka. Mas Isis lagi siap-siap masak nasi sama Mary. Lagi masak apa ini menu kita pagi ini? Kita mau masak ayam sama kentang juga tempe. Beres makan-makan, lalu kami bergegas membongkar tenda. Selanjutnya, kami akan menuju pulang ke rumah masing-masing. Oh ya, sebelum menuju pulang, kami menemukan kus palangka yang sedang mekar dengan sempurnanya. Laplesia Arnoldi. Dan ini sungguh beruntung bagi kami.
Oke teman-teman, sekarang kami sedang berada di Habitat Raptor Syahmuli yang berlokasi di PLTMH 2 Padangsulu bersama teman-teman pencinta alam dari Bengkulu Selatan, terus dari peneliti sendiri. Raplesia ini berjenis Arnoldi dan kami perkirakan sudah mekar 2-3 hari. Teman, baiklah, ini saya pertama kali untuk kunjungan melihat bunga Raplesia yang jenisnya Arnoldi ini. Kalau kemarin-kemarin atau bahkan dahulu, walaupun kita asli penduduk sini, penduduk Bengkulu, saya baru pertama kali ini melihat langsung kondisi bunga ini. Untuk tanggapannya, ya kalau perasaan sih senang banget gitu kan. Istilahnya seumur hidup kali pertama melihat langsung ke lokasi. Jadi buat yang teman-teman lain yang penasaran melihat, ingin melihat bunga Raplesia ini, bisa berkunjung ke tempat kami dengan peraturan tata tertib dari pemandu yang ada. Terima kasih.